Yes. Trio Idol, thank you very much. Hadirin dan pemirsa, tiga finalis Miss Indonesia 2013 sudah terpilih. Dan saat lagi adalah saat yang sangat mendebarkan. Karena kita akan segera tahu siapakah yang akan menjadi Miss Indonesia 2013. Tapi sebelumnya kami akan mengumumkan hadiah-hadiah yang akan diperoleh oleh masing-masing tiga besar Miss Indonesia 2013. Untuk runner-up 2 akan mendapatkan uang tunai sebesar 22,5 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari RCTI. Asuransi sang juara senilai 250 juta rupiah dari MNC Life. Paket pelatihan belajar bahasa Inggris sebanyak 4 level dari Wall Street Institute School of English. Untuk runner-up pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar 27,5 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari RCTI. Asuransi sang juara senilai 250 juta rupiah dari MNC Life. Paket platinum belajar bahasa Inggris sebanyak 5 level dari Wall Street Institute School of English. Satu buah paket full beasiswa magister ilmu komunikasi di London School of Public Relations, Jakarta. Dan untuk Miss Indonesia 2013 akan mendapatkan satu unit mobil Suzuki New Shift, uang tunai sebesar 30 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari RCTI, asuransi sang juara senilai 1 miliar rupiah dari MNC Life, paket platinum belajar bahasa Inggris sebanyak 6 level dari Wall Street Institute School of English, satu buah paket full beasiswa magister ilmu komunikasi di London School of Public dan inilah dia hadiah yang diperoleh seluruh Miss Finalis Miss Indonesia 2013. Wow, hadiah yang sangat luar biasa sekali ya. Dan bukan itu saja, namun pemenang Miss Indonesia 2013 akan menjadi wakil untuk mengikuti ajang Miss World 2013 yang pertama kalinya akan diselenggarakan di Indonesia. Ya benar sekali Daniel ya, sebuah kesempatan besar untuk mengembangkan diri dan tentunya mengenalkan dan mempromosikan kekayaan Indonesia baik di bidang budaya dan pariwisatanya ke dunia internasional semaksimal mungkin. Ya, dan seperti pada tahun lalu, Indonesia menjadikan Ines Putri Miss Indonesia 2012 di ajang Miss World 2012 yang mampu meraih posisi 15 besar dan mampu menyisihkan ratusan perwakilan dari negara lain. Tentunya Ines Putri sudah menjalani banyak kegiatan selama mengemban tugas menjadi Miss Indonesia 2012. Berikut kita simak liputannya. Banyak sekali pengalaman luar biasa yang saya alami. Mempromosikan Indonesia di mata internasional dan melakukan berbagai kunjungan sosial adalah tugas utama saya. Momen luar biasa tersebut berlanjut ketika saya melangkahkan kaki menuju ajang Miss World 2012. In 14th place, Indonesia. Saya berhasil masuk dalam 15 besar Miss World 2012. Sungguh merupakan impian yang menjadi kenyataan dan pengalaman yang tak terlupakan. I believe the future belongs to those who live in the beauty of their dreams. Wanita Indonesia, saatnya mata dunia tertuju pada ini.
first time tonight. Menjadi Miss Indonesia 2012 mempertemukan Inas dengan hal-hal baru yang sangat menarik dan pasti yang positif. Ceritakan Inas, bagaimana kesan dan apa yang dapat kamu bagi untuk kita di sini, pengalaman kamu menjadi Miss Indonesia 2012. Terima kasih Jennifer. Selamat malam semuanya. Pengalaman saya menjadi Miss World merupakan pengalaman luar biasa sekali. Pengalaman satu kali seumur hidup yang it's a dream come true. Dan itu tidak bisa diulang lagi karena saya bertemu dengan orang-orang yang spectacular, amazing, dan merasakan hal-hal yang belum pernah dirasakan sebelumnya dan mengalami hal-hal yang luar biasa sekali. Terutama pengalaman saya saat ke Miss World dan juga melakukan kunjungan sosial di tempat-tempat itu merupakan sesuatu yang saya tidak bisa ulang lagi dan I hope I get another year. Oke. Baiklah dan sekarang ini kita akan selain Ines Putri Miss Indonesia 2012 kita juga mendapat kehadiran tamu dari Miss World 2012. So langsung saja kita panggil ladies and gentlemen, please welcome Miss World 2012 Wen Xiaoyi. Jovita
atau Fania yang akan mendapatkan predikat sebagai Miss Indonesia 2013 sekaligus mewakili Indonesia di ajang Miss World 2013. Akankah perwakilan ini datang dari provinsi Anda? Kayaknya tegang kan ya, sampai pendukungnya gak ada yang bersuara sama sekali. Saya ingin mendengar dukungan untuk Jovita Kejayanti
dan motonya Life Starts Now, Not Later. Terima kasih banyak Bu Lili untuk di studio. Kami silakan untuk Ibu Lena kembali ke tempat. Dan Ibu Lena dalam studio selaku founder and chairman of Miss Indonesia Organization yang telah bersedia mengumumkan selain panggilan dan bukit kepada Miss Indonesia 2013 runner-up 1 dan runner-up 2 Miss Indonesia 2013. Terima kasih banyak. Baiklah, Indonesia, inilah Miss Indonesia 2013. Miss Kalimantan. Thank you.